Assalamualaikum, selamat petang tuan-tuan. Hari ini kita akan memasang decoder MyTV Combo S2 dan T2 untuk kawasan yang jauh daripada pemancar. Sebab di kawasan playground ni dia jauh daripada pemancar, dia terlindung. Oleh sebab tu kita kena pakai pin lah, terus tembak ke satelit. Okey, tuan-tuan ni pin, pin yang ini, yang seru ni. Yang tadi signal dah okey dah, bagi tahu kat customer. Customer kata 2 hari lagi orang nak masuk. So nak order decoder je lama. Mungkin dalam bawah pada seminggu dia akan sampai. So sekarang kita bagi cadangan kat tuan rumah customer untuk pakai ni lah MyTV. Okey. Ya, kita setting satelit untuk Asiasat 9. Satelit untuk MyTV punya yang pakai sistem pirin, terus ke langit lah. Okey. Stay tune lah, kita update lah. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Sekarang saya berada di atas bumbung dah. Dekat pirin Astro dah. Sekarang ni kita setting untuk Asiasat 9 MyTV punya menggunakan pirin. Okey, di sini di elevation ni kita akan set pada sudut 61. Elevation sudut 61. Azimuth menghala ke macam sana Gunung Ayah. Dia tak tepat sangat, lebih kurang ke Gunung Ayah lah. Okey. Jadi kita update lain. Saya buka lagi skru ni. Jadi saya tunjuk secara lock satelit Asiasat 9 untuk MyTV main menggunakan sistem pirin tu. Decoder di bawah tu. Okey, terbaik. Okey, tuan-tuan. Sekarang kita buka pirin Astro yang sedia ada untuk kita set satelit ke Asiasat 9. Okey, sekarang kita buka skru dulu. Dan dua skru ni di elevation, tak nampak di zoom ni. Kita buka skru untuk elevation, kita set di sudut nombor 61. Sambung ke set finder menggunakan satelit Asiasat 9. Buat cepat-cepat sebab cuaca mendung nak hujan. Masuk ke set finder. Nampak je lah, bila lama sikit, clear. Okay, Asiasat 9 frekuensi 11,490, semburit 45,000. Okay, sekarang saya set lah, saya scan dulu untuk Asiasat 9. Dia bunyi tu mana dah dapat sini lah. Tak, sikit ni buka isi ni. Tuan-tuan nak mudah, belilah set finder yang set link ni pun ok, memudahkan buat kerja lah. Ataupun cara menu yang boleh pakai disk pointer. Awak nak bunyi lah. Awak tuan-tuan dah nampak lah. Done.
Tak dapat lah. Jelas tak? Jelas. Okey. Sekarang ni dia rendah lah. Kita perlu dapatkan kualiti kawan-kawan 60 ke atas. Strain 80. Macam tu. Okey. Saya scan lagi. Scan lagi. 77 strain, kualiti 52. Kejah untuk elevation punya. Azimuh dengan kacau. Dapatlah 78 strand. Pelan-pelan ya. Kerja ni kena sabar. Dan 78. Okay, stop dulu. Kita ambil lah. Stop dulu. Lama saya. Okay. Dah. Okay, tuan-tuan. Alhamdulillah. Ini strength kita dapat. Untuk aset-aset 9. Strength 80. Kualiti 63-84. Okay. Saya dah kunci dah. Untuk 2 skru elevation. Mana? Ke sini. Tak nampak. Zoom. Saya dah kunci dah 2 skru elevation dah azimuh. Dan kita kunci untuk dah. Untuk apa? Elevation 2 skru atas. Okay. Ni kan. Apa tu result terdapat. Okey, sebelum saya tamat video ni akan ada saya kunci atas tu untuk 2 skru LME tu, saya akan masuk dalam kita update lah. Okey, sekiranya video saya bermanfaat, tuan-tuan boleh tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Ini adalah tutorial cara-cara untuk tracking aset-aset 9 My TV yang menggunakan sistem pirin bagi kawasan yang jauh daripada mancah. Boleh ambil gambar tu. Sana pemancar ada terlindung kan. Bukit ada terlindung. Pemancar. Okey. Tuan-tuan boleh guna acara ini. Bukit yang atas. Okey. Terbaik. Jangan lupa subscribe, komen, share dan like. Okey tuan-tuan. Alhamdulillah. Sudah siap lah. Tracking. Ataupun safety untuk aset-aset 9 yang menggunakan sistem birin. Elevation 61 sudut. Azimuth menghala ke pemancar gunung sana, lebih kurang tak tepat eh. Dan LMB type arah dia pukul 3. Okey. Saya ada di luar sini dekat piring, jari dah masuk dalam. Kita akan setik untuk ni lah. Decoder combo punya. Okey. Ni decoder My TV combo ya. Ada dua sini. Satu trip, satu masuk untuk antena. Okey, terbaik. Okey, tuan-tuan, alhamdulillah. Kita masuk dalam dah. Okey, tuan-tuan, ni decoder combo My TV yang menggunakan pirin. Okey, ni decoder set decoder combo My TV. Okay, sekarang kita akan pasang sini lah. Decoder enjoy ni. Warna lama pun depo pun tak tahu dah siapa dia. Kemunyuan siapa, nombor IC pun tak tahu, nombor account tak tahu. Okey, kita dismantle, kita ganti ini baru. Untuk My TV yang menggunakan sistem pirin menghala ke aset-aset 9. Okey, terbaik.
Okey tuan-tuan, tadi ada masalah teknikal sikit, kabel pun kurang baik. Lembar dia kecil. Sekarang dia naik macam ni, E030. Mudah aja. Masuk menu, ambil tetapan, setting, ambil itu silap, back balik, ambil setting, ambil advanced setting, lepas tu ambil factory reset, kosong lah. Dia minta itu password, please input kosong lah. Kosong 4 kali. Okay. This issue will erase all your settings. Do you want to proceed? Yes. Okay. Okay. Tunggu sehingga dia naik paparan my free view, my TV. Saya tunggu sekejap. Mungkin dalam 2 minit siap lah. Kerja-kerja. Factory reset. Tunggu dulu. Ada masalah ni HDMI ni. Tertukar kabel baru pun naik macam ni. Okay, language tu pulang. Kalau macam ni kita ambil bahasa Malaysia, Malay. Antena power ni abaikan yang ni yang penting ni. DVB type ni. DVB T2 ni untuk antena tuan-tuan. Kita select ke S2 satellite. Lepas tu tuan-tuan tekan back. Back boleh. Exit pun boleh. Tekan back. Okay, dia scan. Ni scan kosong tak ada apa. Sekejap kita akan masuk transponder bau. Dan simbolik bau vertikal. Okay. E5032. Tak ada masalah. Kita tekan menu. Masuk menu balik. Tetapan. Channel search. Manual search. Kita ambil silap. Universal 1 ni kekal lah. Low frequency 09750 kekal. High frequency 10,000 kekal. Tekan TV setup, tekan OK. Sini kita ubah. Tekan 11490. Simbol rate dia 45,000 4500. OK. Sekarang sudah ada ya. Strength 65, quality 100. Kita tekan back balik. Kita tekan mark. Nampak ni? Dia akan naik macam tanda, simbol tanda tangan tu. Okay. Kemudian tuan-tuan tekan start search. Butang warna-warna merah. Tekan start search. Ini biar tak ada apa. Ini tak ada. Jangan ubah apa-apa. FTA plus SCR search mode. Search filter all. NIT off. Tekan okay. Okay. Sekarang dia scan. Pastikan strength quality naik ya tuan-tuan. Strength kita dapat tinggi sepatutnya. Tapi kabel ni dia ada masalah sikit. Kabel dia mungkin dia pakai kabel antena dia tak kuat. Tu tak isi kena. Tuan-tuan tunggu tak apa. Tunggu sekejap. InsyaAllah. Dia dapat lah. Okey, sudah dapat kan tuan-tuan. Saya review sekejap ni TV 1, TV 2, TV 3 ya. Saya tak review penuh lah. Saya nak pergi tempat lain pula. Tekan OK. Ni saya render macam ni lah. TV 6 saya dapat tuan-tuan. TV Al-Hijrah, Go Shop, Bernama, TVS, Best, National FM, Radio, Truck FM, Minal FM, LFM Radio Klasik, Asia FM, Sabah FM, Sabah VFM, Sarawak KFM, Wall FM, Hot FM, Blutin FM, Fly FM, 8 FM. Radio 14.
dan gambar 18. Baik, okey, ini tepi satu. Okey, tepi satu dah dapat tuan-tuan. Batang padang, Perak dan setakat ini sudah menyumbang kira-kira RM800,000 untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan. Tepi dua sudah dapat. Tepi tiga sudah dapat. So this is area where workshop sudah dapat. Drama sangat sudah dapat. Okey tuan-tuan, selesai dahulu hari ini setting satelit AsiaSat 9 untuk MyTV yang menggunakan sistem pirin di kawasan yang jauh dan pemancar. Sekiranya video saya bermanfaat, tuan-tuan boleh tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Okey, jangan lupa subscribe tuan-tuan. Sekejap, kita pergi information. Lihat berapa strain quality. Alhamdulillah, strain 65, quality 1. Okey, tuan-tuan. Terima kasih. Sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, turn on bell dan share, like. Okey, tuan-tuan. Terima kasih. Selamat petang sehingga kita berjumpa lagi. Terbaik. Subscribe itulah gratis.